أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإذا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم Inna allaha ghafurur rahim ya. Fa'idha maka apabila Insalakho Insalakho sih artinya uh, Terlepas ya, sudah habis maksudnya Apabila sudah habis Al-ashhurul hurumu bulan-bulan haram itu Ya, Faktulul musyrikina maka bunuhlah orang-orang musyrik. Hai suwajat dimanapun kalian menjumpai mereka. Wahuduhum dan tangkap tangkaplah mereka. Wahsuruhum dan uh, kepunglah mereka. Wakudulahum dan duduklah untuk mereka kula marsad di setiap tempat-tempat ya Di setiap tempat-tempat lewat, di setiap jalan. Fa intabu maka apabila mereka bertobat. Wa aqamus salata dan mereka telah menegakkan salat. Wa atau zakata dan menunaikan zakat. Fakhallu maka bebaskanlah sabilahum jalan mereka. Inna Allah sesungguhnya Allah Ghafurur Rahimah pengampun maha penyayang. Ya, jadi uh, ini uh, tentu ini setelah pengumuman ya, kan pengumumannya kan setelah tahun ini tidak boleh ada orang musyrik ikut haji. Tidak boleh ada orang tawaf dalam keadaan telanjang. Tahun berapa itu? Tahun 9. Terus di tanggal 10 bulan Dhul itu diumumkan bahwa mereka yang tidak mau masuk Islam ada dikasih kebebasan bepergian apa namanya berkeliaran di Mekah selama empat bulan ya sekaligus untuk memberikan kesempatan mereka memikirkan Ya, apa yang mereka putuskan apakah mau masuk Islam atau keluar dari Mekah saja daripada masuk Islam atau uh, masuk Islam tidak mau keluar tidak mau perang ya dan Mekah sudah sudah dibawa kendali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, so, maka di sini ya Allah perintahkan untuk memberikan ancaman kepada mereka mereka yang tidak paham untuk diselamatkan ya, dengan tauhid yang benar dengan akidah yang benar. Ya. Ya, jadi, apakah ayat ini berlaku untuk selamanya? Berlaku kapan? Terjadi peperangan ya? Jadi, berlaku ini ayat ini uh, di daerah konflik. Ya, saat konflik dengan aturan yang jelas, yang sudah dikasih peringatan sudah dikasih peringatan. Ya, tentu semuanya harus dengan aturan yang jelas ya. Dengan aturan yang jelas, dengan aturan yang adil. Ya, apa ini permasalahannya? Permasalahannya asalnya adalah gencatan senjata 10 tahun. Lalu perjanjian itu dirusak ya, oleh pihak uh, pihak kedua, oleh pihak uh, apa namanya? oleh pihak yang Mengikuti perjanjian ya, ya pihak, 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 oleh pihak kedua. So, karena perjanjian itu dirusak, maka sudah tidak ada lagi perjanjian gencatan senjata. Kurang lebih untuk membalas mereka itu, Rasul SAW persiapkan dua tahun ya, so, membawa 10.000 ribu pasukan, mekah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah. 2000 ribu orang Mekah masuk Islam dalam satu hari ya, jadi sudah aman itu, nah. Tapi masih ada orang-orang yang bersombong yang tidak mau, yang tidak mau masuk Islam. Ya, padahal sudah terang mereka masuk Islam itu. Nah, dikasih ultimatum. Ini sebenarnya ya ancaman ini ultimatum aja itu. Ya. Supaya masyarakat musyrik Arab itu faham bahwa ini tidak main-main. Ya. Mereka faham bahwa Islam itu sangat kuat sekali. Begitu mestinya. Begitu mestinya. Jadi bukan kita yang diancam. Sekarang kita ya yang menekan mereka. Supaya apa? Supaya tidak lagi terjadi pertumbuhan darah. Begitu. So, ya, jadi diingat ya, semua ayat-ayat perang, ayat-ayat jihad berlaku di daerah-daerah konflik saat konflik. Ya, dengan aturan-aturan yang jelas, aturan-aturan yang madani, aturan-aturan yang berperadaban aturan-aturan yang berwibawa. Mana itu antara lain Rasul SAW kalau mau melepas tentaranya untuk perang selalu katakan jangan bakar tempat-tempat ibadah, jangan hancurkan tempat-tempat ibadah, pendeta, wanita, anak-anak kecil jangan dibunuh. Itu namanya namanya aturan-aturan yang benar itu seperti itu. Ya. Baik, sekarang kita di Ayat berikutnya yaitu ayat ayat 6 ya Silakan yang siap buka